Pada malam perayaan Tahun Baru Imlek 2569, Polda Jambi menggelar apel pengamanan di lapangan Polda Jambi. Apel dimulai pada pukul 8 malam, dihadiri oleh jajaran Polda Jambi. Ratusan personel Polda Jambi terlihat siap mengamankan Hari Raya Umat Tionghoa yang jatuh pada 16 Februari 2018. Terlihat berbagai regu pun diterjunkan dalam pengamanan Tahun Baru Imlek, yakni anggota Brimob dan Sabara yang bersiaga di Makobrim dan sejumlah anggota Sabara yang berpatroli. Selain itu, terdapat tim Intelkam, Ditreskrimum, dan Ditreskrimsus yang disiagakan untuk pengamanan di lingkungan perayaan Imlek. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.